diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari sama tetap kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekarang ini kita dalam suasana ditimpa oleh bencana. Tapi marilah kita semua selalu menyadari bencana yang ditimpakan kepada kita, musibah yang kita dapati itu tidak pernah sebanding dengan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha kuasa yang sudah diberikan kepada kita semua. Dan bahkan saya mengajak kita semua berhusnuzon, positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya justru bencana ini juga bagian dari anugerah. Anugerah itu diantaranya, mari kita bersama-sama mengevaluasi diri, jangan-jangan bencana ini lebih banyak karena kita justru membuang sampah sembarangan, kemudian pepohonan, kayu habis, dan seterusnya. Insya Allah kami pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat, Bapak Ibu sekalian, beserta Porkopimda itu akan selalu bersama masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Kemarin memang luar biasa kesempatan ini, juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Dandim dan seluruh rekan-rekan TNI. Untung kemarin sungai itu menjadi bagian dari program yang kita restorasi istilahnya, yang kita atasi pendangkalannya. Bisa kita bayangkan kalau seandainya kemarin sungai itu tidak kita gitukan, itu mungkin banjir yang dialami oleh masyarakat kita akan jauh lebih besar, dan bahkan daya rusaknya itu akan luar biasa, dan bahkan mungkin bisa menyebabkan korban jiwa. Tapi sekali lagi alhamdulillah, kemarin kita sudah siap-siap mulai dari operasi, sehingga akibatnya pun sekarang bisa kita katakan itu amat sangat minim. Kedepan Bapak Ibu sekalian, saya sangat berharap utamanya dari masyarakat, mari kita bersama-sama selalu sadar, terutama masalah sampah. Masalah sampah ini kita bersama-sama, karena kalau pemerintah daerah sendiri tidak mungkin, harus dibantu oleh masyarakat. Dan mari kita semua sadar ini kewajiban kita bersama. Ya, ke depan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti kami juga pada hari ini, nanti lewat BPBD akan ada bantuan yang lewat Dinas Ketahanan Pangan, dan besoknya insya Allah juga akan disusul oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat. Untuk petugas kesehatan, ini karena dekat juga dengan Puskesmas Pak Kapus ya, saya sangat berharap fasilitas untuk melayani masyarakat kita yang sakit karena dampak ini lebih diutamakan. Bila perlu buka posko khusus terkait bagaimana kita melayani masyarakat kita yang terdampak kesehatannya akibat bencana ini. Ini juga saya kira Pak Kades luar biasa, saya berterima kasih. Demikian pula ke semua kepala dusun. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Mari bersama-sama kita jaga alam ini, dan juga mari kita bersama-sama tidak pernah lepas dari berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha kuasa. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.
Sekotong Tengah, Bapak Camat Sekotong dan Kasat Pol PP Lombok Barat dan juga Bapak Sekda. Thank you.
Pak Camat tengah melakukan kegiatan bersih-bersih saluran yang disebabkan oleh banjir yang terjadi tadi malam di Kecamatan Sekotong. Ini Bapak Dan Ramil dan juga Bapak Camat Sekotong tengah melakukan kegiatan membersihkan saluran. Ini di Dusun Sekotong 2, Desa Sekotong Tengah. Salah satu lokasi yang terdampak banjir yang terjadi tadi malam. Thank you.